Selamat datang ke Jelajah Makanan Malaysia. Sawah padi, pemandangan yang cukup indah menyelubungi tanah bertuah Malaysia. Dari Perlis ke Sabah, nasi menjadi makanan ruji rakyat tempatan. Kita akan bertemu tiga sosok yang menghasilkan hidangan yang cukup enak berasaskan nasi. Nasi lemak, hidangan kebangsaan Malaysia. Nasi kerabu, cinta warga Pantai Timur. Dan nasi ambeng, hidangan warisan orang Jawa. Saya buka niaga ni daripada depan kedai mak saya lah dulu. Saya buat sendiri daripada 1 kilo sampailah sekarang. Dulu saya buat main-main je lah. Saya dah mula meniaga sendiri 8 tahun. Satu hari mesti ada dalam 5,000 bungkus. Alhamdulillah sampai sekarang satu minggu 50 guni beras. Nasi dia saya timbang beras dia. Satu periuk tu dalam 4.5 kilo beras. So santan dia jangan kurang. Bila kurang santan dia memang tak sedap lah. Kalau kita ada pakai garam sikit, gula sikit tu ya daun pandan lah. Kebanyakan yang orang datang cek nasi lemak paru dengan ayam goreng berempah. Kita punya konsep memang kena ada daun pisang. Saya punya resepi memang cukup lah. Cukup bawang, cukup bahan dia semua baru sedap lah kan. Dia macam ada orang kata bila barang mahal jadi dia orang kurangkan bahan. Tak, saya tak. Macam mana mahal pun saya akan sama je. Jadi memang itulah. Setakat ni tak ada orang komplain lagi. Alhamdulillah lah. Okey, inilah dia nasi lemak Saleha. Dan saya ambil nasi lemak dengan ayam rendang. Sebab dekat sini salah satu lauk ataupun side dish dia yang sangat popular adalah ayam rendang lah. So sebenarnya yang sebelum ni, yang semua tempat saya pergi, nasi lemak tu kukus. Tapi ni masak dalam periuk. Okey, rasa. Ada aroma santan. Okey, itu yang unexpected sikit sebab biasanya bila kita rasa nasi yang masak dalam periuk tu, dia macam lembik sikit. Tapi ni bukan, dia lembut. Okey, dah rasa nasi tu, saya nak rasa sambal juga. Okey, jom try dengan nasi sekali ya. Dan sebenarnya dengan sambal ni, sebab dia masak lama, masak 6 jam, aftertaste dia tak ada rasa pahit. Just nice, dia punya balance. Dia ada manis, ada masam, ada pedas. Okey, seterusnya nak rasa condiments dia. Seperti biasa ada telur. Telur kita dapat separuh. Ada timun dan ada kacang ikan bilis. Dan rasanya kalau tengok portion size dia memang cukup ni. Jadi kalau dari segi condiments dia, especially ikan bilis tu, dia tak crunchy sangat. Macam saya suka yang crunchy. Dan sebenarnya dalam ni dapat kuah rendang dengan ayam seketul. Tapi dapat banyak juga. Jadi nak rasa kuah tu dulu. Ada wangi ya. Okay, itu saya suka. Rendang tu memang rasa crispy dia. Rendang ni tak pekat sangat. Saya suka sangat ni, rasa lengkap ah. Dia tak pedas sangat. Kadang-kadang rendang tu pedas sangat, saya tak boleh enjoy sangat. Tapi ni suka. Okey, nak rasa ayam dia. Okey, ni dah tahu ni rendang asli tau sebab ayam dia bukan crispy. Tapi sedap, serius suka rendang ni ah. Okey, cuba dengan nasi sikit ah. Serius, suka sangat rendang ni. Kalau nak cerita pasal harga dia, sebenarnya kalau nak order nasi lemak kosong macam ni yang buka, harga dia RM2.50 sahaja. Dan kalau nak tambah
rendang ayam macam ni harga akan jadi RM8. Bagi saya, untuk apa yang dapat dan rasa, saya rasa harga tu boleh kata berbaloi ya. Jadi jangan percaya saya seorang tau, bolehlah datang sendiri dan rasa dekat Sri Rampai ni ataupun dekat Kampung Pandan tu. Nasi lemak seleha. Selamat datang ke gerai nasi kerabu Pulau Belacan. Dah dapat rumah dah. Dah dapat yang rumah. Ayam bakar semua. Oh, yeah. So kita nak buat nasi kerabu ni. Oh, boleh, tak ada masalah. Alat-alat semua saya dah sediakan. Sekarang kita masak nasi dulu, Riz. Oh, kita masak nasi dulu. Masak nasi dulu. Beras saya telah dicuci, dibasuh. Kita tuangkan air dulu, Riz. Ini beras biasa lah. Beras biasa, beras siam lah saya pakai. Kita tuangkan air dahulu. Okey, Riz. Air secukupnya lah dengan bajet yang beras yang kita basuh tadi lah. Okey. Sekarang kita ambil daun limau urup untuk untuk kasih wangi je. Tak dalam lima keping ke macam tu lah. Lepas tu pakai sebut pewarna. Untuk bagi dia warna biru. Okey. Sebab daun dia nak dapatkan susah. Yang apa, bunga terang. Bunga yang biru tu kan. Kita taruh warna macam ni, Riz, ya. Oh, macam tu. Macam ni. Dia akan menjadi biru lah. Jadi sebelum tu kita kena kacau dahulu dia. Kasih dia rata sekali kan. Dia dah nampak dah biru kan. Dia dah nampak macam biru gelap kan. Biru gelap. Tapi bila masak dia nampak macam muda sedikit. Garam kita kena taruh sedikit garam. Sedikit garam untuk rasa dia sikit kan. Dah boleh dah, Riz. Kita masak nasi kan. Rice lah, kita tekan rice kat sini kan. Okey, dalam 12 minit kan. Okey. So kita biar nasi tu masak. Masak dulu. Sebenarnya nasi kerabu ni antara makanan kegemaran saya di Malaysia. Memang saya suka. Tapi saya tak pernah tengok proses buat dari awal. Sambil nasi tu masak, boleh tak tunjuk proses? Boleh, saya tunjuk. Nombor satu, saya nak masakkan budu dahulu dekat Riz. Ini budu yang belum dimasak ya. Okey, kita taruh dekat dalam sana, Riz. Dekat dalam periuk, Riz. Budu. Bismillahirrahmanirrahim. So ni macam macam tadi saya pergi kilang budu. Okey. Tengok dia letak dalam botol. Dia macam tu lah yang dah proses tapi belum masak lagi. Belum masak, sama macam sini juga ya, lebih kurang ya. Inilah bahan-bahan yang nak dimasakkan budu, Riz, ya. Nak masak sekali lah. Masak kena taruh dalam sekali, Riz. Okey. So kita ada apa? Kita ada kalau Kelate kat nisir panggil eh, lengkuas ya. Lengkuas. Lengkuas. Lepas tu serai, halia ya. So kita letak semua dalam tu. Letak semua. Kita biar yang tu masak dulu. Kita nak masak kelapa ya. Kelapa yang telah dikisarkan lah. Kita masak kelapa, taruh macam ni. Kelapa. Okey. Kita nak tambah apa-apa dalam kelapa? Ada. Kita ni benda dia tambah hari ni. Serai yang dah potong. Okey. Serai, halia. Halia yang dah diketuk ya. Halia, ketuk halia. Bawang merah yang dah diiris halus-halus ya. Garam. Jangan lupa Riz, garam. Ya ni. Garam dalam sekut rasa lah ya. Gula. Gula dia kena lebih sikit, Riz. Gula lebih sikit. Kelantan biasa makan manis ya. Banyak juga gula. Banyak juga gula. Kalau sikit tak ada rasa, Riz. Silakan, Riz. Okey, boleh. Macam ni je lah. Macam ni je lah. So memang buat semua dari awal lah. Dari awal lah. Macam ni lah, dari awal. Berapa lama dah buat nasi kerabu dah? Dah 5 tahun dah, Riz. 5 tahun? Dah 5 tahun dah. Dekat sini lah. Dekat sini lah, dekat kampung Pulau Belacang ni lah. Jadi untuk nasi kerabu ni, kita memang kena gaul lah. Gaul semua dulu. Tapi sebelum kita gaul semua, kita kena perah limau sikit. Lepas tu tambah kuah tumis. Inilah limau dia. Lepas tu kita letak kuah tumis sikit. Riz perasan ada beberapa jenis lah
dua yang main yang terkenal, nasi kerabu yang kuah tumis dan nasi kerabu yang tak ada kuah tumis ada budu. Tapi yang ni dia dah letak budu dalam kuah tumis tu, so kita tak perlu tambah budu semua. Dia ada letak sikit tapi yang utama adalah kuah tumis ni. So Rista tambah, kita gaul semua, lepas tu kita makan. Dan bila ada kuah tumis ni, dia macam basah sikit, dia tak kering sangat. Jadi barulah semua yang dalam ni jadi sebati lah, dia dah jadi macam melekat sikit semua. So senang sikit nak makan. Rasa dia lebih kurang sama, kita masih dapat rasa ulam, dapat rasa sambal kelapa. Apa yang membezakan yang ada kuah tumis tu, dia tambah rasa lemak sikit. Sebab kuah tu memang ada santan dalam, so dia tambah rasa lemak. Dia juga tambah sikit rasa manis sebab kuah tu ada gula dalam dia. Tekstur dia dah jadi lain sikit sebab dia dah basah sikit. So bila kita makan, dia tak rasa kering dalam mulut. Dia memang senang nak makan. So, kita nak cuba dengan ayam bakar juga. Kita ada dekat sini dah potong dah. Dan ayam bakar tu we suka juga sebab kita dapat macam ni, yang dia punya kulit semua tu macam dah char, dah jadi hangit-hangit sikit tu, yang tambah rasa bakar, rasa macam grill, rasa yang asap tu sikit. Bagi Riz memang kena lah, walaupun pagi makan bakar macam ni memang kena lah. Siap ada crunch sikit yang dekat luar tu. Okay, juga kita ada ikan bakar dekat sini. Kita ada ikan bakar biasa, kita boleh makan begitu saja. Dan juga ikan bakar yang kita boleh cicah dalam air asam. So, kita nak cuba yang cicah tu dulu. Kita ambil ikan ike. Kita ambil ike, kita cicah. Masam manis ada, rasa bakar pun ada. Sekarang ni Riz nak cuba ikan bakar. Yang ni kita boleh makan terus lah, makan terus dengan nasi. Kita ambil sikit ikan, lepas tu kita makan dengan nasi. Dan ikan tu memang ada rasa yang smoky, berasap sikit daripada bakar tu. Dan juga dia macam hangit-hangit dekat luar tu, yang kulit tu memang nice lah, memang sedap makan macam ni. Okay, dia ada lagi satu lauk dekat sini yang bagi Riz istimewa sikit sebab Riz tak pernah jumpa yang ni. Yang ni, nama dia kerabu sare. So yang ni dia perbuat daripada rumpai lauk. Nampak menarik, nampak macam dia ada kuah sikit atas tu. Riz nak rasa sikit ni. Bolehlah kita makan terus. Kita tengok tekstur dia, dia macam stringy macam ni. Jadi bila dia letak kuah semua atas tu, dia macam serap lah dalam tu. So memang bila kita kunyah, kita dapat rasa kuah semua tu. Menarik ni. Dan satu lah, Riz memang suka nasi kerabu. Dan nasi kerabu yang Riz dapat dekat sini, Riz sangat-sangat happy lah. Memang dapat rasa yang sedap, ada kuah tumis dan ada pelbagai jenis lauk yang dekat sini. Memang happy lah dapat makan nasi kerabu yang sedap pagi ni. Untuk sesiapa yang nak datang sini, boleh datang sini. Dia memang buka awal pagi, pukul 6.30 pagi dah ada orang beratur dah. Tempat duduk banyak, selesa, sempoi kedai ni. Dan juga dia baru buka lagi satu cawangan dekat Padang Bongoh Binjai yang ada. Tapi yang cawangan utama dekat sini lah. Tapi seating banyak, parking pun senang. Dan Riz rasa nasi kerabu dan pilihan-pilihan lauk dekat sini memang antara yang terbaik lah. Memang Riz suka yang ni. Nasi ambeng sebenarnya dalam tu. Maknanya nasi ambeng tu nasi syukuran lah, rahmat. Bila kita kan sama-sama makan, sikit demi sedikit. Kalau tak habis,
kita bawa balik. Orang rumah pun boleh makan. Okey. Tapi sekarang kita mini nasi ambeng. Kecil habis dah. Satu pinggan seorang tu habis dia. Oh, so dulu dia makan macam dalam dulang. Talang besar. Talang besar. Satu ekor ayam dia. Oh, wow. Maniap. Okey. Nak kacau. Macam ni okey. Okey. Yang tu cili tu tengah... Cili api, bukan cili. Cili api tu. Kita masukkan kicap. Kicap. Ni kicap. Kicap biasa lah. Okey. Kicap manis lah. Kalau kalau kicap yang hitam tu nanti hitam sangat dia. Sedikit air asam. Oh, ni air asam lah. Okey. Sedikit santan. So, jadi nasi ambeng tu memang hidang dalam dulang lah, dalam talam. Sekarang dia dah orang tak habis. Saya buat satu nasi ambeng untuk dua orang makan, ada kecil. Atau untuk seorang makan pun ada. Yang empat orang tu, tunggu order lah. Bila kenduri ke, kita tunggu di dia, nanti kita masukkan cili. Jadi makanan makanan berasal dari mana nak nasi ambeng? Saya tak tahu. Ini turun-temurun. Saya mak saya yang ajar macam ni, macam ni lah. Tapi saya lahir di sini. Mak saya pun lahir di sini. Mak dia pula yang lahir ke Endon tu. Okey. Tak tahu memang sini pun ada. Endon pun ada. So dia makanan Jawa lah tu boleh kata nasi ambeng ni. Gudik lagi. Boleh. Okey, sorry. Nanti dia tunggu di dia ya dia tak basi. Memang leceh lah dia punya. Prepeng banyak barang nak buat. Soun cili bawang. Okay. Cili bawang. Okay. Yeah, banyak. Ini soun. Okay, lepas tu cili, nak kacau. Kacau. Okay. Tukang kacau ada. Tak apa. Oh, cili apa bawang lagi? Semua. Cili cantik. Banyak kalau. Juga ni. Dan nak masuk tu semua. Hari ni cuti sekolah. Kena banyak sih, banyak benda, banyak anu lah buat dia. Orang tapi ni dah nampak cantik sikit sebab ada warna-warni semua kan. Dan ni apa? Ni pucuk. Tahu kering tu pucuk je. Pucuk yang berat apa? Udah wait. Okey, tak apa. Tunjuk macam mana. Oh, kena pecahkan dulu okey. Faham. Kesian lah dia besar sangat. Kentang di kentang di mesin dulu saya ada mesin kentang. Okey. Kemudian dipotong dan digoreng. So yang ni apa yang ni sorry? Pucuk. Pucuk apa? Pucuk tahu kering. Tahu kering. So ni sebelum goreng lah. Sebelum goreng. Okey, so bila dah goreng dia jadi macam ni. Dia macam kerepek sikit kan yang Tapi tak sedap sebelumnya, tak sedap. Oh, kena masak lah. Ya. Okey. Bila dah kena benda tadi tu, bumbu-bumbu ni baru dia sedap. Jadi inilah set nasi ambeng yang ada dekat sini, nama dia nasi ambeng kahwin. Sebab memang dia hidang untuk dua orang makan. Macam biasalah, saya tak pernah makan nasi ambeng macam ni. Macam banyak sangat, memang sesuai untuk dua orang. Rasanya tiga orang pun boleh makan yang ni. Nak cerita sikit pasal harga untuk set ni. Sekali dengan air dua, harga dia RM20. Dan saya dah masuk dapur tengok proses nak buat nasi ambeng ni. Dia sebenarnya bukan senang, bukan mudah. Dia sebenarnya proses yang remeh nak menyediakan nasi ambeng macam ni. So, sebelum makan, nak tengok apa kita ada dalam ni. So, dekat sini ada sambal goreng. Walaupun namanya sambal, dia memang nampak unik tersendiri sebab betul dia ada sambal dalam tu yang dapat nama sambal tu. Tapi kalau biasa sambal nasi lemak ni bukan. Ni ada kentang, tahu, bihun, cili, semua tu ada. So, yang tu sambal goreng. Lepas tu, kita ada nasi. Nasi putih, dua mangkuk. So, dekat sini belakang kita ada ni mi goreng. So yang tu boleh kata agak unik juga, makan nasi dengan mi dalam satu pinggan, satu dulang macam tu. Kat tengah ni kita ada serunding kelapa dan ayam. Dekat sini dia bagi dua, kita ada satu ayam goreng dekat sini dan lagi satu ayam masak kicap dekat sini. Saya pun tengok dia masak. So hari ni untuk siri Mak Sali Cari Makan akan jadi kali pertama Riz makan nasi ambeng ni. Apalagi, jom kita makan. Tak semestinya kena gaul semua tapi kita makan satu persatu macam dia lauk lain. Tapi kalau nak gaul semua sekali, bolehlah suka hati korang nak makan macam mana. So, jom. Letak ayam tepi. Macam mana ni? Jadi kita ambil serunding sikit. Lepas tu sambal goreng dengan nasi. Minta maaf lah kalau cara Riz makan ni macam comok sikit lah apa. Hmm.
satu yang boleh cakap dia manis, masam, pedas. Manis ada, masam tu ada sebab dia ada asam jawa dalam tu. Lepas tu dia ada macam bihun tapi dia bukan, dia sohun. Betul. Sohun. Soon. Ah betul tu, soon. So sekarang ni Wiz nak cuba ayam kicap serunding dengan nasi. Begitulah pentingnya padi dalam kehidupan kita di negara ini. Nasi menjadi sumber makanan utama rakyat tempatan dan diolah pelbagai cara mengikut budaya masing-masing. Hargailah jasa petani. Berkat tenaga dan usaha mereka, kita dapat merasai hidangan yang enak-enak sebegini. Dalam episod akan datang, kita masih lagi meneroka hidangan tempatan yang berasaskan nasi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe ke channel Destinasi TV.